bawah jalan layang nih pemirsa ya. Setengah jam ya TV jalan kaki. Sambil olahraga ya pemirsa. Lumayan rame. Nyebrang iki. Iya. Kita kalau naik kan TR kan ini ya. Ini apa yang itu sebelah situ? Sini. Aku bang wis mik to lo, wis nang ndek kene lo karep iya. Turun-turun lagi iki kan TR Bogor iki. Iya. Nah, itu ada police station ya. Itu polisi, tempat polisi itu. Kan kantor polisi kan? Nah, ini ya pemirsa. Ini adalah kantor polisi yang berada di Puntong ya, police station ya. Nah, ini kebetulan lagi lampu merah. Lampu merah. Mia TV jarang ya jalan kaki seperti ini. Ini menyempatkan diri jalan-jalan kaki seperti ini. Sembari berolahraga. Nah, ini apa ini? Tempat kuil. Ini ya pemirsa. Belum bisa menyeberang, nunggu lampu merah dulu, nunggu lampu hijau ya. Nah, sekarang boleh jalan. Ya, kalau di sini terampil ya pemirsa ya, harus mematuhi. Oh, Rono Mbak. Ini. Oh. Eh, ke sebelah sana juga. Rono, belak Rono. Putar. Orang ini terus nyabrang ini terus langsung kono ke desa. Oh. Kono terus melaku kono. Itu kalau MTK rambut. Lagi lampu merah ya pemirsa ya. Ayo. Lampu merah ya pemirsa ya. Ini ya pemirsa ya. Ini di Puntong. Sana. Itu temannya Mia TV udah di sana, dia lari barusan. Mia enggak mau lari. Sebentar ya pemirsa, ini nunggu apa lampu merah dulu ya, lampu merahnya belum. Lampu merah dulu ya pemirsa. Itu teman Mia TV. Sudah boleh jalan pemirsa ya. Ayo guys. Nah, sekarang Mia TV udah boleh jalan. Iya. Ini sengaja teman Mia TV mandiri, sengaja ngajak Mia mandiri itu jalan-jalan, ya, jalan kaki. Bukan berarti kami itu tidak bisa beli tiket ataupun
punya uang untuk transport ya. Ini memang sengaja ya pemirsa. Kami suka jalan-jalan kaki ya. Karena biar gak dingin, biar pertama selain biar sehat ya, ngurangin lemak-lemak dan juga tetap kekuatan kakinya itu kuat gitu ya, nggak lemah gitu ya pemirsa. Nah, gimana nggak seberapa naik mobil cuma $5 aja. Iya. Tapi kan maunya sehat ya. Tapi dekat tempat aku juga ada itu 98A naiknya. Ada ya? Itu tadi barusan. Ini berarti naik ini. Oh, ini 98A, ya? Iya. Ke tempatmu ya? Ini kan kolam renang kan? Ya, sebelah sini juga ada kolam renang pemirsa ya. Ya, aku pengin numpak nih. Ini numpak nih gini. Sampean. Tapi aku numpak bis itu balik. Sampean numpak bis. Iya. Nah, kolam renang juga bisa tuh. Itu bis. Jam 2 aku pulang ke sini kan. Oh. Kakak aku mulai nih. Oh, tak ini. Sampai mulai jam berapa? Sama ngomong gua mana bagi jam sama keluar seberapa? Aku juga jam 9. Aku kan udah enggak ini, enggak ada acara kemana-mana ya, enggak apa-apa nanti. Kita pulang sampai dari itu kuntang jam 8 atau setengah 9 lah. Langsung kalau saya jam 9 kurang seperempat tempat pulang. Deket aku. Oh. Cuma 10 menit naik bus. Nah, ini udah sampai Kuntong ya pemirsa. Ini sebelah sini terdapat adalah swimming pool Kuntong ya. Ini kolam renang yang tepatnya di daerah Kuntong ya pemirsa. Ini swimming pool ya, kolam renang besar ya. Ini Mia TV selalu itu ya, pekerjaan dulu selalu di sini. Sekarang udah pindah, udah nggak ada di sini lagi ya. Jadi jarang ke sini. Ini sekarang lagi direnovasi. Nah, di sini transportasinya ya macam-macam ya pemirsa, walaupun bus juga busnya nggak sembarang bus ya, pakai nomornya yang nomor-nomor tertentu itu. Iya, taksi juga nggak sembarang, semua taksi nggak usah nyebrang dulu, taksi juga ada yang warna merah, ada yang warna hijau ya. Jadi ada yang warna merah bisa mengantar kemana-mana, dan warna hijau itu yang lokasinya lebih jauh lagi, itu pakai taksi yang warna hijau ya pemirsa ya. Dan di sini menunggu lampu merah lagi ya, lampu merah lagi proses pembangunan itu ya mbak ya. Ini kita mau kemana? Pasar. Yo, ayolah lampu. Nah, ya TV mau ngarah ke pasarnya ya. Pasar karena ya TV ada sedikit keperluan. Kepentingan di sana. Nah, ini ya pemirsa, ini lokasi Kuntong ya. Saya belum tahu mal baru itu. Mal baru. Udah mal masuk, baru. Masuk. Udah pernah. Enak di situ. Nanti mau main ke sana. Jalan, ya mana. Ya, kalau kan nanti pulangnya juga jalan kaki aja, tapi agak pagian. Jangan terlalu malam. Oh gitu. Iya lah, masa sampai jam 9 kurang seperempat kan mepet banget. Kita jalan jam 8 gitu lah, jalan kaki lah. Tapi aku maunya itu jalan kaki itu diutak. Kalau udah malam itu nggak enak. Nggak apa-apa, jangan dekat gitu. Jalan kaki. Nah, ini exit B. Iya. Kalau B yang ditunjukkan, kalau exit A. Ya, ini ya pemirsa.
Mia TV sudah hampir sampai ke stasiun Exit D. Ke stasiun kereta api Kuntong ya. Nah, ini ada terminal apa sih Upa ya, Mbak? Ini terminal bus ya, terminal bus. Nah, Mia akan menuju ke ke stasiun apa namanya? Stasiun kereta api. Exit A. Ya, di pintu keluar A ya, exit A ya. Aku biasa lewat sini Mbak kalau mau itu ke kolam renang itu yang jadi kan aduh kan lewat sini bisa nggak masuk. Tapi sekarang udah nggak di sini ya kok. Oke, dan pemirsa di sini terdapat itu loh ya yang jual-jual ubi bakar ya. Ubi apa namanya? Ubi manis itu, ubi madu atau apa ya. Pokoknya sedap deh itu kalau ubi bakarnya itu ya. Ada kacang tanah, juga ada laut. SIB ya, SIB. Yo, laut deh. Mau ke sana nanti. Mau ke sana? Heeh. Ayo, enggak usah di taman loh. Lah, aku di IR Karponjoku. Ya temennya nemuin sebentar kalau kita jalan ke taman ke pantainya. Pantainya masih jauh sama teman anu taman itu. Oh, kan tamannya SIB, saya SIA. Ya enggak apa-apa kan kita nemuin temannya dulu terus nanti ke sana. Nah ini ya pemirsa, nah udah sampai di stasiun Kuntong. Ini ya, ini Kuntong, stasiun kereta api Kuntong ya. Kami tidak menggunakan apa namanya, lift ya, sengaja jalan kaki naik tangga biar lumayan capek. Biar agak. Oke, ini depan saya ini orang sini ya pemirsa, ini cewek cantik ya. Nah, aduh. Lumayan ini terasa sekali ya. Itu taman ya sebelah sana ya. Naik sana taman. Kereta ya pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya. Mia TV kecapean. Pengeksploran kali ini ya. Mia gak apa sambung lagi di lain kesempatannya pemirsa. Ini adalah di apa namanya? Nih di MTR Kuntong ya, stasiun Kuntong. Oke pemirsa. Terima kasih sekali ya yang sudah setia di channel Mia TV Mandiri. Terima kasih buat yang sudah menonton video Mia TV Mandiri ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share-nya ya pemirsa ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya untuk notifikasi pemberitahuan video terbaru dari Mia TV Mandiri. Oke pemirsa, hanya ini aja yang bisa Mia TV Mandiri sampaikan. Mia TV akhir wadidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.